Serius nih aja. Lu ini enggak main-main tuh. Dan ini panas tuh. Gandum tanding sama kincir angin. Dari segi rasa, dari segi harga. Harga lebih murah, rasa lebih enak. Karena kalau Anas mungkin sudah makan tiramisu pernah, kacang, coklat pernah, coklat lumer pernah, durian kayaknya pernah. Soalnya banyak yang sering antar ke rumah. Kebetulan SMP Mufid depannya adalah Sabrina. Sabrina ini punya Bu Sabrina, tentu dengan istrinya. Sudah berapa tahun? 2 tahun. Dalam 2 tahun bikin roti Sabrina, kita lihat ada banyak pelanggannya di luar. Kota mana? Banjarmasin, daerah selatan, Banjaran, Kalimantan Selatan, Tanjung, Batu Kajang. Mereka ambil ke sini atau untuk kirim ke sana? Kirim ke sana. Iya. Mereka tahunya dari mana? Adapun pertama kita jualnya di Balikpapan sistem online. Dia jadi reseller? Iya, dia jadi reseller di Batu Kajang. Sekarang dia yang mengkoordinir para reseller yang ada di Kalimantan, khususnya daerah selatan. Kalimantan Selatan. Macam-macam, bisa 400, 500, 600 kotak setiap hari. Ngirim setiap hari? Iya. 40. Harganya kisaran dari 20-an sampai 40. Tergantung isi mungkin ya, Pak ya. Kalau isinya daging mungkin lebih mahal. Daging asap 40. Kalau Kampung Timur ada yang salah satu yang terkenal adalah jamu, ya kan? Jamu yang di luar itu masuk ke dalam, nanti ada komplek masuk ke kiri, masuk Jalan Swadaya. Cari SMP Mufid, depannya persis